Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pi, salam jedor dari Jedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Jedor. Oke teman-teman, nih kita kantes akurasi senapan terbaru dari Bocap FX Yumaja. Nah ini kita mau tes nitik, kurang lebih jaraknya 20 meter. Mantap sekali, oke. Ini disimak baik-baik videonya dulu, nanti baru kita jelaskan speknya. Oke, terima kasih. Bismillah, oke. Ini kita kasih tahu pelurunya, cocoknya pakai Hercules. Jadi kalau Hercules, Hercules terus ya teman-teman. Oke, mantap sekali pas retikel. Nah, ini kelihatan. Nah, ada titik, mantap bos. Oke. Satu kali. Ini untuk manometer anginnya ada 2500 PSI. Oke. Mantap bos. Groping ruwet, gak kelihatan groping, hampir plung. Mantap sekali. Dua kali. Oke, plung. Mantap Pak Bos, agak dikit ke atas, sedikit aja. Groping rapet. Nah, ini mudah-mudahan plung. Nah, plung ini, plung. Plung satu lubang, mantap sekali. Jos. Mantap Pak Bos, empat kali ya. Mantap satu lubang. Oke, itu jadi besar banget itu loh. Nah, mantap banget ini kalau buat long range jarak 80. Mantap banget pokoknya ini Pak Bos. Nah. Mantap sekali plung satu lubang lagi. Mantap banget. Oke, 5 kali ya. Ini kalau senapannya enak begini. Wah. Oke, plung lagi satu lubang. Mantap sekali 6 kali. Oke, saya tambahin lagi. Mantap sekali. Mantap banget plung satu lubangnya. Lubangnya gede banget. Oke, tambahin satu lagi. Baru 7 kali biar afdol. Oke. Mantap satu lubang jadi besar sekali 8 kali. Oke, saya tambahin lagi aja. Oke, biar nanti teman-teman tambah puas, tambah percaya sama CVA Sedor. Mantap satu lubang 9 kali. Oke. Tak tambahin lagi. Mantap satu lubang. Jos. Oke, itu lubangnya ini ya, yang pas retikel itu loh. Nah, tak itu. Nah, itu. Nah. Oke. Ini dia unitnya. Nah, nanti kita mau review spek-spek dari FX Yumaja ini. Mantap banget ini keluaran terbaru, support by dari Yumaja. Mantap sekali FX Ron. Nah, ini pelurunya Hercules. Kalau yang mau tele yang saya tes ini tadi, telenya pakai teleskop Markul. Oke, mantap. Kita lanjut tentang spek-spek dari senapan FX Ron Yumaja ini. Teman-teman, nah ini tadi udah lihat ya, tes akurasi dari senapan angin Bocap FX Ron Yumaja terbaru, tampilannya mantap sekali teman-teman. Oke, ini tadi udah 10 kali tes akurasi, jarak kurang lebih 25 meter, udah nitik mantap jos banget. Oke teman-teman, mantap banget. Oke, ini kita mau jelaskan sedikit speknya dari senapan angin Bocap FX Ron Yumaja ini. Nah, ini kita bahas dari larasnya dulu. Nah, ini untuk larasnya dia menggunakan laras bahan baja seamless OD13 alur 12 panjang 60 cm. Untuk larasnya ini menggunakan laras Yumaja. Mantap sekali pokoknya teman-teman. Nah, ini untuk jarak tes akurasinya 70-80 meter, groping rapat, pokoknya dijamin kena burung pasti jatuh. Oke, mantap sekali kan teman-teman untuk
laras dari Yumaja. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan laras Yumaja itu akurasinya bagaimana. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Nah, untuk larasnya, nah ini udah laras Yumaja, bannya dari baja seamless. Oke, pokoknya awet, lancar terus tanpa hambatan. Ini tadi pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules, jadi jangan digonta-ganti kembali untuk pelurunya Hercules ya. Hercules terus, teman-teman. Mantap banget. Oke, untuk serobongnya dia menggunakan serobong OD22. Nah, ini udah ada variasi bolong-bolongnya. Mantap sekali, teman-teman. Oke. Nah, untuk cincinnya, cincin laras, cincin tabung juga udah ada. Nah, ini ada satu dan besar sekali. Itu pasti bocap pasti udah ada cincin laras dan cincin penyangga tabungnya. Mantap sekali. Oke. Ini kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung GSM impor dari Taiwan. Mantap sekali. Ini ada grafiran nama Yumaja dan juga tanpa mengurangi nama dari GSM ini. Mantap sekali, teman-teman. Nah, ini tidak dihilangin untuk nama dari tabung GSM ini. Mantap sekali. Oke, untuk kapasitas angin seperti biasa 2700 2800 PSI. Untuk jumlah tembakannya kalau dibuat setelan slow bisa 50 kali lebih, kalau buat big game full power biasanya 20-30 kalian udah bisa. Seperti itu, teman-teman. Memang bocap ini tipikalnya enaknya itu buat long range, jarak jauh itu enak sekali, teman-teman. Mantap sekali pokoknya. Oke, kita lanjut ke chamber. Nah, ini chambernya menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, tapi dalemannya ini udah stainless. Mantap sekali. Jadi ini beda dari yang lain, memang kita jaga dalemannya daleman stainless biar lebih awet, kuat, tahan lama, kalau kena air hujan itu tidak mudah karatan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi dalemannya udah daleman stainless. Oke, untuk magazinnya juga udah ada. Nah, ini sepertinya contoh pakai single shot, nanti dapat bonus magazin juga. Oke, untuk pengisian angin, nah ini menggunakan mini coupler, letaknya ada di sini. Mantap sekali ya, teman-teman. Untuk manometer ada di sebelah kanan. Mantap sekali. Oke, manometer ada di sini. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya kalau diarahkan ke kanan. Oke, otomatis kunci kalau ke kiri. Oke, normal lagi. Mantap sekali. Tarikan menggunakan tarikan seat lever, satu kali tarikan. Dan setelan power pun yang terpenting ada di belakang sini. Mantap sekali. Nah, ini kalau diputar ke kanan dia otomatis kenceng banget. Untuk FPS-nya ini kurang lebih 1000 sampai 1100-an. Mantap sekali. Oke, untuk kayunya ini menggunakan popper kayu nindi. Nah, ini asli putih. Nah, bukan dari warna ya, teman-teman. Ini putihnya asli dari kayunya. Mantap sekali. Ini kayu bisa kuat, tahan lama, tapi enteng. Nah, ini kurang lebih untuk beratnya ini 3,3 kiloan. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, oke, udah ada setelan PP-nya juga. Variasi popernya juga banyak sekali, ada popper bolong, klasik, dan juga popper hunting juga ada. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Nah, ini udah kita jelaskan semuanya. Akurasi juga udah kelihatan tadi. Mantap sekali, 10 kali plung satu lubang. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke harganya. Nah, ini harganya, harga promo bulan Mei ini dibanderol dengan harga Rp3.600.000. Udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS. Tentunya juga ada tambahan bonus, ada 3 pilihan. Nah, nanti pilih salah satu, ada bonus tripod, kaos, dan juga peluru satu kaleng. Jadi teman-teman bisa milih
salah satu dari itu, seperti itu. Nah, bukan lagi free ongkir. Nah, free ongkirnya udah kita hapus. Nanti kalau teman-teman tanya ongkir, langsung saja di WA di admin CV Asodor ini, semua yang saya pegang. Oke, seperti itu. Nah, yang pengen bukan popor bolong, ada juga yang popor klasik. Nah, yang seperti saya bicarakan, ada yang popor klasik ini, mantap sekali, pakai laras Yuma aja semua ya teman-teman. Nah, popor hunting itu yang seperti ini, kata teman-teman itu popor huntingnya seperti ini. Nah, ini ada yang polosan tulisan Yuma aja, ada juga yang masih ada tulisan tabung GSM. Nah, untuk tabungnya tabung GSM semua ya teman-teman. Oke, ada juga pelurunya yang bervariasi GS, ada juga yang Hercules. Pokoknya peluru kalau udah cocoknya Hercules atau GS atau Barracuda itu jangan digonta-ganti ya teman-teman. Nanti malah akurasinya amburadul, gak kelihatan akurasinya. Pokoknya cocoknya Hercules, Hercules terus seperti itu. Oke, teman-teman. Udah tahu harganya kan, promo di CV Asodor bukan gratis ongkir. Nah, ini harganya Rp3.600.000. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman udah lihat akurasinya juga, dan juga udah tahu speknya juga. Seperti itu. Pokoknya teman-teman, cara ordernya juga gampang. Tinggal foto KTP, kalau yang pengen COD, kalau yang udah percaya sama CV Asodor, langsung transfer juga bisa. Ini nomor rekening kami atas nama Abdullah. Nah, itu Abdullah adalah Abdullahsan. Disingkat jadi CV Asodor. Oke, pokoknya beli di CV Asodor, semua bergaransi. Ini juga ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Sebelum kirim, kita juga tes akurasinya. Kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Oke, seperti itu. Kalau yang pengen lihat tes akurasi, teman-teman bisa lihat di channel YouTube tes akurasi CV Asodor. Nah, itu semua teman-teman yang order di CV Asodor, kita posting di channel YouTube itu, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, biar CV Asodor tambah maju, tambah semangat, dan teman-teman juga tambah puas atas pelayanan kami, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam cedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.